Halo bro, kami dari Banker Gator. Kami kedatangan phone holder baru. Ini mereknya Optiline. Dari mana tuh? Ini dari Italia, produk dari Italia. Kebetulan baru Banker Jowo yang udah ada di marketplace. Kalian bisa cek sendiri di marketplace kesayangan kalian. Nanti kalian akan bisa cari Optiline ini. Salah satunya adalah ini produk dari untuk optisize ini adalah casing untuk handphone. Kok banyak banget nih? Ada apa aja ya? Oke, kita coba ambil contoh yang ini. Ini Opticombo Pro dipasang pada handlebar seperti pada umumnya merek lainnya dipasang pada stang. Mungkin Bro bisa jelasin. Yang tadi dibilang Om Yuda ya, ini Opticombo Pro ini bisa double fungsi Om. Bisa jadi di handlebar untuk pasang di handphonenya dan bisa juga pasang di GoPro. Kalau Om punya GoPro jangan khawatir, ada ini solusinya. Jadi untuk pakai sekaligus untuk handphone dan GoPro juga bisa gitu ya? Iya benar. Dan ini pasti ditaruh di handle ya Om, nggak mungkin di spion. Soalnya kalau di spion ada lagi. Nah Om, ini kan tadi multifungsi Om, tadi aku bilang ya. Ada buat di handphone, ada buat nyambung di handphone, ada juga buat nyambung di kamera. Nah, kalau Om misalnya kameranya taruh di mana? Nah, kita punya mountingnya Om. Mountingnya itu namanya Opti Action Cam. Nah, ini khususnya buat orang-orang yang suka vlogger-vlogger, sunmori itu bisa dipasang di sini dan digabung ke sini Om. Gitu. Berarti bisa pakai yang tadi ya, handphone bisa terpasang, action cam juga terpasang ya. Berarti cocok dong buat ini, kan dia suka nge-vlog nih. Iya dong. Oh iya dong, okay. Nah terus kalau untuk yang spion yang mana jadinya? Oh ada yang spion, tenang aja kak. Ini namanya spion, kalau di sini kita nyebutnya Optibar. Optibar ini untuk di spion, tapi bukan cuma untuk di spion doang sih. Kalau misalnya kakak ada handlebar yang kayak motor-motor gede itu bisa pasang juga di handlebar. Jadi ini multifungsi juga sih sebenarnya. Jadi ya, bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran handlenya itu. Iya betul. Nah di sini kalau kakak perhatiin juga ada MMM-nya. Ini bisa dilihat lagi lebih lanjut. Jadi nggak salah pilih beli. Oke. Kalau buat yang musim hujan, ada nggak, Kak? Oh, kalau musim hujan, ada, Kak. Kita pakainya yang Optisize ini. Ini cocok banget kalau misalnya pakai saat hujan-hujan kayak saat ini. Untuk cuaca hujan, kita bisa pakai yang Optisize ini. Ini bentuknya pouch untuk dipasang di Optiline yang lain. Di sini udah ada termasuk adaptornya, jadi tinggal pasang router. Karena ini juga menyesuaikan dengan handphone kalian, ada yang ukurannya M dan L. Jadi untuk handphone-handphone sekarang layarnya sudah besar sampai ukuran 6 inci ke atas, sudah cocok banget untuk kamu. Okay. Kak, pacar aku kan pengen yang simple nih orangnya. Kira-kira ada yang pasangnya lebih gampang lah ya? Oh ya ada dong. Kita punya namanya Optiline Stick. Optiline Stick ini untuk dipasang di tangki-tangki atau tempat-tempat yang rata sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ribet, nggak mau dipakai baut-baut atau nggak mau nancep-nancepin di motor atau gimana, bisa pakai ini. Optiline Stick ini sangat rekomendasi sih di motor-motor tangki, apalagi orang yang suka sunmori ya. Jadi ini untuk rekomendasi. Jadi untuk yang matic-matic kurang oke ya, kurang pas. Nah, kamu yang pakai tangki bukan atau matic? Pakai tangki dong. Oke. Yang bisa di depan itu. Pakai yang di belakang. Oke. Okay. Jadi nggak usah turun gitu kan? Enggak dong. Bisa banget ya.
kalau yang buat pergi sambil ngecas gitu bisa nggak sih? Tapi nggak mau pakai kabel, ada? Bisa dong. Handphonenya kebetulan wireless apa nggak nih kak? Ya iyalah, yang charging dong. Udah. Nah, udah 2023 ya. Iya, solusinya ini nih kak. Apa itu? Kita ada namanya Chrome Wireless. Chrome Wireless ini adalah khusus phone holder yang di jalan sambil ngecas. Tapi dengan syarat handphonenya harus wireless juga. Wireless juga. Jadi nggak bisa memperlibat kita untuk pergi kemana-mana. Jadi nggak perlu bawa-bawa itu ngeluarin kabel dari tas. Iya betul. Kabel mah tinggal aja 2023 mah nggak usah pakai itu lagi. Kabel free ya istilahnya. Iya. Ribet. Ribet. Mau belok-belok malah kena kabel kan jadi susah ya. Pokoknya solusinya ini namanya Optiline Chroma Wireless. Berarti khusus yang handphone kayak aku itu nggak harus charging? Iya. Oh. Kak, dari tadi kan ini buat di motor semua nih. Kira-kira kalau buat yang di HP-nya ada nggak? Yang gimana tuh? Buat ditempel di HP. Oh, yang cewek sama cowoknya itu. Ada enggak di Om? Ada dong. Ini kayak Opti Universal. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang semua di sini motornya udah ada, untuk di handphone-nya kalian bisa pakai adapter ini. Ini karena universal bisa dipakai semua produk Optiline ini. Jadi pasangannya tinggal ditempel di handphone-nya, tinggal pasang, langsung kuat di handphone-nya. Kalian bisa berkendara seperti biasa sambil pakai ini. Oh, berarti harus pakai dua ya? Harus ini sama ininya, tetap kan? Ya, karena memang nggak semua kan perlu adaptor seperti ini contohnya. Ini udah include adaptornya, jadi tinggal pasang di sini juga bisa. Karena ini memang khususnya mencakup handphone dan di pausnya itu sendiri sudah ada adaptor. Tapi kayaknya ini juga enggak sih Om, karena ini kan wireless ya Om ya. Jadi nggak usah pakai itu lagi sih kayaknya. Jadi kalau pakai ini lagi yang ada ini nggak bisa dipasang dong. Oh. Jadi kalau itu memang tidak perlu pakai ini lagi. Iya, model-model bracket-bracket seperti ini. Iya. Oh, oke. Berarti ini bisa dipasang di semua jenis motor kan? Iya, betul. Tapi apa cuma segini doang atau masih ada lagi? Masih ada lagi dong kak, kita bisa ada di marketplace kita. Di situ banyak pilihannya, kakak bisa cek. Optiline itu nggak ini aja, memang ada banyak modelnya. Nanti kalau misalnya kakak lebih, di sini ada yang kurang cocok, kakak bisa cari lebih lengkapnya di marketplace kita. Ada di semua marketplace kesayangan kalian. Nanti kalian bisa cek. Atau kalau misalnya kalian pengen lihat langsung produknya atau minta dipasangin langsung, kalian bisa langsung datang ke toko offline kita. Tokonya ada di DGDC, sekarang ini di GDC dan ada di Tomen. Kalian bisa konsultasi langsung, kayak misalnya mau dipasangin juga bisa dari kita gratis. Gitu. Oke guys, jadi ini semua kita for informasi nih Om, kita mau buka ya opening di Depok, di salah satu daerah di Depok, namanya Grand Depok City, lokasinya dekat alun-alun Depok. Oke. Okay. Untuk sekarang kita baru pembangunan sekitar 40% Om. Jadi nanti kedepannya kita akan info lagi dan sehingga Om semua bisa mampir langsung ke sini dan Optiline juga bisa dilihat-lihat di sini. Oke. Okay. Jadi kita udah kasih tahu aja ya, kita mau grand launching ya, untuk di GDC ini. Selamat sore, hujan rintik-rintik. Kita pasang phone holder dari Itali, brand Optiline. Yang nempel di HP, ini yang bracket di motor. Jadi sistemnya modular kayak gini. Aduh. Di road glide. Ya. Asik lah. Nanti kita lihat fotonya ya. Makasih. Morning brother. Ini ada phone holder baru dari Italia yang kita jual ya. Dia adalah dengan brand Optiline dengan sistem modular. Jadi bracketnya bisa di spion, di stang, bahkan 3M, kemudian modular satunya di handphone, sehingga implementasinya adalah seperti ini. Nah, yang unik
copotnya kayak gini ya. Ketika kalian nggak mau di HP, mereka juga ada pouch waterproof nih. Saya suka ini nih. Jadi kalau kalian nempatin kayak kartu segala macem, aman. Insya Allah waterproof. Ini lagi hujan, coba kita buka, aman nggak ya? Cuh, kering brother. Jadi kalian nggak ada alasan nggak ngasih koin ke yang minta di jalan di lampu merah. Sekian video dari saya. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata. Udah, gue udah bangun. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.